Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini 7 hari bulan 7 hari bulan 3 2023. Sekarang pukul 1.27 pagi. Kita orang nak makan. Lepas makan, kita orang nak pergi naik puncak Kinabalu. Okay, jom kita makan dulu. Roti, telur, sosis. Orang dah start ramai lah. Semua dah bangun. Ini nama dia headwear. Kita pakai, letak kat dalam sarung tangan supaya dia boleh panaskan lah. So aku nak pakai ni, letak dalam sarung tangan. Sekarang pukul 2.20. Kami semua baru lepas habis dengar seksi taklimat dari guide dan mula bergerak dari Laban Rata menuju ke puncak Gunung Kinabalu. Kita doa semoga dia permudahkan semua lah. Let's go. Pendakian memanjat sini sama macam semalam kita nak menuju ke pondok. Nama pondok tu sayat-sayat. Ada tangga, ada tali pegang. Udara sejuk, jadi naik pelan-pelan. Lepas tu kena tarik nafas betul-betul dalam-dalam. Baru dia rasa lega sikit. Semua step satu-satu, tak ada jepuh, untuk pastikan pernafasan tu tak kelangkabut, lancar dan oksigen boleh sampai ke otak. Kilometer 6.5, 3426 meter. Tu yang lampu-lampu semua kat bawah tu pendaki. Yang kat sana tak tahu, kampung. Terang bulan. Dah sampai kilometer 7. 3653 meter. Alright. Sambung. Di naik atas sana. Ni dia ada tunjuk Ranau Trail sebelah sana dengan Kota Belut Trail. Aku lalu Ranau Trail. Sikit lagi nak sampai ke pondok sayat-sayat. Dah sampai di sayat-sayat checkpoint. Okey. Sampai di pondok sayat-sayat. Alhamdulillah. Jadi dekat pondok ni aku nak relax kejap. Minum air apa semua. Terus terang agak pancit juga. Ni tulis sayat-sayat checkpoint. Display your climbing permit and show it to park officer. Ni tunjuk. Ego 05. Abdul Mukdi. Okey. Terima kasih. Sampai di sayat-sayat. Kita orang kena tunjuk ni nombor pas ni. Kalau tak boleh naik. So, benda ni pun memang kena sentiasa pakai. Okay, sekarang aku nak berehat kejap. Sekarang pukul 4.20. Dari sayat-sayat aku sambung perjalanan menuju ke puncak. Lebih kurang, kak, lebih kurang berapa kilometer kak? 1.6 kak? 1.6 kilometer lagi. So, alhamdulillah cuaca baik. Tali ni ada di sepanjang jalan. Ni semua batu sampai atas sana. So
kena ikut tali ni. Cuaca dah sangat sejuk. Lagipun tadi sebab duduk rehat, badan tak bergerak, jadi sejuk. Tujuan kena ikut tali ni supaya kita on track, kita tak lebih daripada kawasan tali ni. Bawah tu boleh jatuh lah ke bawah, jadi kita kena ikut tali ni perlahan-lahan. Nafas aku memang betul-betul pendek ni. Sangat-sangat curam dah naik ke puncak ni. Sangat-sangat curam. Kaki kena kuat ni. Aku dah sampai di kilometer 7.5, 3800 meter. Dekat sini nampak ada bulan. Cantik ni. Sampai di kilometer 8, 3929 meter. Kilometer 8. Sekarang pukul 5.53. Nampak tu matahari dah mula naik, dah mula terbit. Nampak je, nampak je. Jadi aku sekarang relax sekejap kat sini. Puncak dia atas lagi lah. Dekat tapi jauh. Nampak tu sunrise dah mula. Okay. Okay. Puncak dia atas sana tu, yang itu. Jadi nampak tak ada orang naik ke atas tu. Itu puncak dia. Aku sekarang masih di bawah ni. Okay. Nanti ya. Okay, jom kita naik lagi. Matahari dah mula nampak. Memang cantik lighting dia. Sejuk lah. Bibir aku pun dah mula kering. Tu puncak. Mana? Itu puncak. Nak naik ke atas tu macam jauh jugalah. Lepas tu itu yang apa, famous tu. Dalam ramai orang tahu macam tu bentuknya tu. Kamera aku ni dia tak berapa tangkap lah lighting yang ada sekarang. Sebenarnya dah boleh nampak urin-urin tu. Cantik. Tapi dalam kamera aku ni dia gelap sikit. Tapi tak apa, aku nak tunjuk kawasan ni. Kawasan ni dah dekat sangat dah dengan puncak. Jadi yang ramai-ramai tu orang tunggu untuk naik kat puncak sana. Tengok tu matahari tengah terbit. Korang boleh nampak kat sana. Itu puncak kat atas sana. Aku belum sampai lagi. Nak sampai tu kena panjat sini. Ni. Terbaik lah.
Yeah, serius boy. Nak naik kat puncak ni memang kau-kau punya. Korang kena panjat batu semua. Itu nampak batu-batu tu semua kena panjat ke atas. Daripada bawah tadi semua kena panjat. Panjat-panjat batu. Oh, view. Masya Allah. Subhanallah. Okay, aku nak naik cepat. Aku sikit lagi nak sampai dekat peak. Kat atas sana. Atas. Ha, tu nampak tu ada signboard tu. Tapi kena beratur. Tak apa. Sambil beratur, sambil berehat lah. Berehat kejap. Saya ingat saya awak tahu. Saya ingat saya ni lah. Saya sampai puncak Kinabalu. Mount Kinabalu. Okay. Alhamdulillah. Jadi. Okay. Huh. Baik. Alhamdulillah. Aku dah berjaya sampai di puncak Gunung Kinabalu. Tapi tak boleh lama-lama ambil gambar sekejap je. Sebab memang ramai dan kita pun tak boleh lama-lama dekat puncak ni. Kita kena turun cepat. So ambil gambar beberapa, ambil video sikit-sikit. Lepas tu kita kena terus turun. Okay. Alhamdulillah. Mari kita tengok di atas puncak sana. Puncak kat atas sana. Yang ramai-ramai tu semua beratur. Okay. Sampai sana. Tengok eh. Dekat sana tu boleh nampak laut tu. Boleh nampak laut. Okey, aku nak zoom pun dia susah. Okey. Pusing. Pusing lagi. Itu trademark Gunung Kinabalu. Pusing lagi. Okey. Sebelah belakang sini. Boleh nampak kat bawah sana orang jalan. Nampak. Tu semua nak turun tu. Tadi pagi di situlah jalan yang kita orang panjat naik ke sini ke puncak. Jauh rupanya. Puas ada di puncak. Sekarang tiba masa untuk turun ke bawah lah. Dari puncak nak turun ke ke Panalaban. Nanti di Panalaban akan sarapan dekat situ. Lepas sarapan, check out rest house tu. Lepas tu terus turun pergi Tim Pohon. Sekarang kita sedang lalu jalan yang bertali tadi. Pagi tadi tak nampak apa kan. Inilah dia pemandangan dia. Dan kita jalan atas batu. Semua batu. Batu. Sini semua batu. Sampai puncak. Tu puncak dia. Batu. Semakin lama semakin cantik pula view nak turun ni. Dia punya cuaca cantik. Matahari ni sekarang terlindung sikit.
Yang ni clear. Clear Sabah, nampak clear Sabah negeri di bawah bayu. Selalu korang tengok gambar kecil kan, ataupun daripada jauh kan, dalam postcard ke, ataupun yang apa, dalam duit 100 tu. Ha, yang ni besar punya petunjuk. Macam tu lah rupa dia. Memang besar ni, aku tengah lalu tepi dia. Semua orang tengah turun. Semua dari atas sana pun tengah turun. Masa turun ni lutut nak kena kuat lah. Lutut mesti mau kuat. Lepas tu kau punya hujung jari kaki kau boleh rasa pedih lah. Jadi sengit-sengitkan sikit kaki. Tak direct lah ke depan macam tu. Sengit-sengitkan kaki macam ni lah. Sengitkan kaki ni, jadi hujung jari kaki tak sakit. Kalau ke depan direct macam ni, pedih. Pedih kaki. Turun ni jauh lagi ni, nak sampai Laban Rata, Panah Laban. Aduh, lenguhnya kaki aku ni. Slow jalan ni. Kita dah nak sampai Pondok Sayat-Sayat. Itu dia. Sikit lagi sampai situ, boleh rehat sekejap lah. Aku dah sampai Pondok Sayat-Sayat. So masa nak sampai sini pun kena register juga. So naik tadi kita register sini, balik pun kita register. Dia nak check nombor kita, nama kita semua. Okay, sekarang ni dekat sini je ada toilet. Aku nak pergi toilet dulu. Alright. Tadi masa on the way naik tak nampak. Ni masa on the way turun boleh nampak. Itu Sayat-Sayat. Dekat bawah sana tu, itu Panah Laban. Laban Rata. Okay, so sekarang ni, tadi naik ada pakai tali. Sekarang turun pun kena pakai tali lah. Ini sejuk sekarang angin ni. Ini yang cantik ni. Orang nampak jelas. Dari Sayat-Sayat ke Panah Laban lebih kurang 1 km. Let's go. Ni nak turun ni memang kena pegang tali ni. Kena pakai glove. Tadi porter bagi tahu batu putih tu kan, yang besar tu adalah hasil dia runtuh daripada gempa bumi. Nampak tu yang besar tu, dia merekah runtuh jatuh ke bawah. Jadi tadi kita ada lalu tu kat situ. Dari Sayat-Sayat kita lalu cross bawah tu, memang kena lalu cepat-cepat lah. Dia merekah jatuh, kira runtuh lah. Besar tu. Kat sini ada platform, boleh ambil gambar ni. Siapa nak ambil gambar? Panah Laban dekat bawah, Sayat-Sayat dekat atas. Thank you.
dah sampai Pendant Hut. Ni dah nak turun ke lapan rata, lapan rata depan tu. Nampak tu ada orang panjat kat batu tu. Ha, itu diikut, dia panggil Via Ferrata. Ha, dia tak ikut trail yang sama macam kita orang tadi. Dia ikut trail tepi-tepi batu tu. Oh, ni hati kering punya. Situ ada tali ke? Hati kering jadi tak tahu gayatnya. Ha, boleh ikut situ. Sekarang pukul 9.47. Ha, kita dah sampai Laban Rata, Panah Laban, dari puncak Gunung Kinabalu ke Panah Laban dah sampai. Alhamdulillah. Longgar kaki bhai. Sekarang ni aku nak pergi bilik dulu. Ha, nak tanya ada member aku yang dah sampai tu di awal tadi, dalam dua orang geng aku. Nak tanya diorang makan ke, nak makan dulu ke, kemas dulu ke. Jom. Sekarang dah pukul 11.35. Kita orang semua dah bersiap-siap untuk turun dari Panah Laban ke Tim Pohon. Kira nak balik dah lah. Puncak Gunung Kinabalu tak nampak. Jadi masa untuk pulang. Jom kita bergerak sekarang. Nampaknya dalam perjalanan turun cuaca hujan. Baru je lepas Panah Laban hujan dan berkabus. Tapi kadang-kadang kat sini hujan, kat bawah tak hujan. Kita tengoklah macam mana. Aku jalan pun slow-slow je ni. Dah macam ketam dah. Ya bang, berapa kilo ni bang? 40. 40 kilo? Ya. Ya. Okay. Ni angkat tu. Oh. Memang orang kuat. Oh, tong gas. Nampaknya hujan semakin lebat. Aku terpaksa pakai ponco ni. Bag aku pun recover. Cuaca sejuk lah. Hujan macam ni. Ingatkan tadi hujan gerimis sekejap je. Tapi hujan lebat. Jalan je lah. Mencabar sikit ni. Bagi kita jalan slow-slow. Sejuk baik. Memang kabus je. Sekali-sekali angin. Sejuk. Sejuk lah. Hujan lah. Tadi hujan macam dah reda. Ni dia lebat balik pula. Tapi yang penting memang sejuk lah. Banyaknya katak. Tadi ada katak. Ni ada lagi. Ni lah katak hutan. Agaknya bila hujan dia keluar lah. Kan? Warna hitam. Tadi warna apa lah? Warna tadi macam warna coklat-coklat sikit. Dah lah, tak apalah. Jangan kacau dia lah. Oh, yang porter nak lalu. Hey bang. Oh, ini semua dahsyat-dahsyat ni. Oh, ini JV waterproof. Wah, JV waterproof. Tenang is good. Okay. Satu kali tagline. Aku dengan JV waterproof. Ha, ni porter ya guys, Gunung Kinabalu. Walaupun hujan, tenang is good. Tenang is good. Okay, alright. Selamat. Apa tu? Kenangan. Oh, kenangan. Wow. Oh, dapat kenangan. Sorry, tangan kiri. Kenangan. Aku dapat kenangan. Terima kasih. Kenapa tahu kamu ingatkan aku? Okay. Saya dah follow TikTok lah. Okay. Kita dapat apa? Ambil video tu. Ni nama dia. Tadi nama dia JV Waterproof. Dia memang porter untuk Gunung Kinabalu. Dia selalu buat content. Dia content creator untuk TikTok.
kebetulan jumpa dia pula. Dia bagi souvenir. Tengok tadi apa dia punya souvenir? Pelekat kan? Dia tunjuk sikit ni. Tu dia, okey, kena simpan ni nanti basah. Alright. Tengok kabus bukan main tebal lagi. Ya Allah, sejuknya. Tangan aku dah kecut dah. Sejuk bi. Tangan dah kecut masing-masing. Sekarang ni aku pair dengan AB. Lepas tu yang lain-lain dekat atas ada 3 orang, kat bawah ada 3 orang. So kita orang ni tengah-tengah. Yang tengah-tengah ni pace average lah. Jalan slow-slow je. Sepatutnya kita orang kena berada di tim pohon pukul 4 petang. Kalau lebih sampai tim pohon tu lebih daripada pukul 4 petang, kena bayar overtime kepada guide. So kalau guide 2 orang, kena bayar 2 orang lah punya rate. Kalau diikutkan, kita orang ni sebenarnya tim yang kira. Kira dah lambat lah ni kan sebenarnya. Sekarang pun pukul 1 dekat kilometer 5 baru. Kita orang dah lambat dah ni. Ini dah pukul 1 baru dekat kilometer 5. Ada lagi 5 kilometer lah nak ke tim pohon. Jadi tak ada apa nak kejar lah. Bayar je lah overtime tu nanti. Oh, tengok. Oh, syok memang lah, syok berkabus. Tapi tangan beku lah. Buka bus nampak. Okay, jom kita turun slow-slow bi. Eh, licin ni. Baik. Banyak tupai. Setiap pondok banyak tupai. Banyak tupai. Turun. Mana boleh. Aku sekarang menghampiri tim pohon. Sepanjang masa turun ni memang hujan je lah. Jalan lagi, sikit lagi nak sampai tim pohon ni. Nampak tangga ni? Maksudnya aku dah betul-betul nak dekat sampai dekat gate tim pohon. Marilah kita naik tangga penyesalan ni. Jom. Okay, aku dah sampai gate tim pohon. So they wish selamat kembali. Welcome back. You are successful climber. Okay, tim pohon gate. Alhamdulillah, aku akhirnya selamat sampai di tim pohon gate. Sedikit lewat, aku sampai dalam pukul 5.15 lah. Tapi alhamdulillah semua selamat. Kawan-kawan pun tak ada yang injured apa semua. Jadi sekarang ni kami semua nak pergi ke Kinabalu Park. Lapor diri. Okay, aku dah berada di Kinabalu Park, Taman Kinabalu. Sekarang ni tengah kelam kabut sikit. Nak terus gerak balik ke hotel di Kota Kinabalu. Okay.